Dalam bermain gitar, pertama kita harus tahu mengenai chord, kemudian strumming, atau sering orang bilang kocokan. Nah, di sini saya akan mulai dengan chord C. C, kemudian D minor, seperti ini, E minor, F, G, bisa pakai jari manis, bisa pakai jari manis sama kelingking, A minor, kemudian C. Ulang ya, C seperti ini, C, D minor, E minor, F, G, A minor. Oke, kita coba dengan strumming ya. Sebut genjrengan, bisa kita variasi seperti ini. Lancar dan agar strumming atau kocokannya teratur, kita pakai hitungan. Kita mulai. Dua dapat, dua dapat, dua dapat, dua dapat, dua dapat. Sekarang perhatikan, saya ulangi kuncinya, perhatikan ya, ini mencetnya, oke, ini C, C seperti ini, D minor, E minor. Ini dua senar di atas, F, atau kalau untuk pemula yang belum bisa mencet begini, pencet seperti ini. Ini dua di bawah, dua senar ini, senar tiga. Oke, G-nya bisa langsung maju aja. Bisa yang kayak tadi. Nah, A minornya ya seperti ini. Ini. Oke. Kita ulang strumming lagi.
perhatikan ya, kalau yang belum bisa mencet F seperti ini, mencetnya seperti ini aja. Ini tidak apa-apa untuk pemula. Jadi ini 2, kemudian senar 3, senar 4. Saya akan berikan contoh lagu yang gampang aja, seperti lagu Ambilkan Bulan Bu. Oke ya, kita main dengan kunci-kunci tadi. C, D minor, E minor, F, G. Oke, C, D minor, E minor, F, G. Ambilkan bulan bu. Kita down stroke dulu, down, 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 baru divariasi. Ambilkan bulan, ambilkan bulan, da 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 da. Ambilkan bulan, da 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 da. Sekarang kita ulang dengan strumming yang variasi atau kocokan yang variasi tadi. Oke, ambilkan bulan, ambilkan bulan, terus dilatih chord sama strumming-nya atau kecokannya sampai lancar. Harus semangat. Sampai kita ketemu pada pelajaran berikutnya. Oke, kita ulangi lagi.